pembinaan SDM di lingkungan Kementerian Perindustrian perlu mendapatkan perhatian khusus guna mengimplementasikan visi World Class Birokrasi. Bapak dan Ibu sekalian yang telah melalui perjuangan yang panjang dan berat, terseleksi sebagai ASN, dipanggil oleh negara sebagai ASN, jangan kecewakan negara. Jangan kecewakan bangsa dan negara. ASN adalah pengabdian, ASN adalah komitmen, dan ASN adalah loyalitas terhadap NKRI. Kita semua, ASN Kemenperin, harus bisa bertransformasi menjadi pelayan publik yang profesional, memiliki integritas, produktif, dan tentu inovatif,